Ahmad bin Harb rahimahullah, dia berkata, "Laisa syai'un anfa'u liqalbil abdi min mukhalatatis salihin wa nadar ila af'alihim." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati seorang hamba melebihi dia bergaul dengan orang-orang soleh dan memperhatikan, melihat perbuatan mereka, ibadah mereka, tata cara ibadah mereka. Walaysa syai'un adharra 'alal qalbi min mukhalatatil fasiqin wa nadhar ila af'alihim. Dan tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan bagi hati seorang hamba daripada bergaul dengan orang-orang fasik dan melihat kebiasaan buruk mereka, melihat ucapan mereka, melihat keadaan-keadaan buruk dari mereka. Itu akan sangat berbahaya bagi dirinya.